Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita. Dan pastinya the one and only Om Ian Antono. Apa kabar, Om? Aduh, luar biasa. Ini Om mau izin dulu nih. Waduh. Kita sebelum nanya ke coach nih, ini coach juga pasti besar karena beliau juga nih. Benar, kita tanya komentar beliau dulu soal apa, ya kan? Gimana coach Ian? Wah. Soal penampilan Ava barusan? Dari tadi waktu saya latihan tadi, ini emang luar biasa suara. Iya. Wah, luar biasa. Serak ya. Tebel gitu. Serak tebel. Tebel. Wah, iya. Boleh istilah baru tuh, serak tebel. Wah, jadi satu. Boleh agak kita ke tengah nih biar kelihatan sama semuanya. Tapi ngomong-ngomong Om, kalau gak salah Om juga ikut di album awal-awal karir. Oh, jangan salah. Om Ian Antono itu aku bikin album rock pertama dengan Om Ian Antono. Yeah. Makanya luar biasa. Dan itu waktu umur 12 tahun. Wow. Hah? Umur berapa, coach? 12 tahun. 12 tahun. Iya. Yeah. Tahun 86. Oh, belum lahir. Ini, belum lahir. Dan ini baru pertama kali ketemu lagi setelah dari tahun 80 tahun. Masa? Beneran. Please, Coach Anggun. Mohon dibantu juga, mungkin semua coach boleh kita bergabung semuanya ke sini. Maju Mas Ian. Ya dong, luar biasa. Luar biasa ya. Coach Anggun penyanyi cilik rocker 12 tahun. Wow. Nah, Om ya. Om. Kalau yang ini Cleopatra katanya dikadoin. Tetap ya. Tinggal dikirim kayak parcel. Iya. Apa kabar? Wah, luar biasa. Sehat, ya. Keren, keren. Nih, Mes. Kenapa, Coach? Kalau Cleopatra mah beda, salamannya juga gini. Iya dong. Gimana dong? Iya. Ini kayaknya cocok nih, Om. Mumpung ada di sini pasti semuanya kalau ngomongin memori rumah kita,
pastinya selain God Bless kehebatan Om Ian, tapi juga selalu seru ketika nyanyi bareng-bareng. Oh. Rumah kita tuh ada parts yang semua musisi. Aku udah lama gak nyanyi dengan Om Ian. Nah. Apa baru sekali-sekalinya langsung jebak. Nah. Didatangi dengan legenda. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Kayaknya boleh ya. Boleh ya. Kita mengulang waktu itu. Mic-nya gak apa-apa ini. Kita bernyanyi bersama. Pakai ini gak apa-apa. Mic-nya gak apa-apa nih. Siap-siap. Nyanyi pakai ini aja. Kita pakai ini. Nyanyi lagu Rumah Kita. Coba Vidya, Vidya Manino. Iya. Ambilin dulu. Kita minta semuanya yang ada di studio semua nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Hanya bunga baku tumbuh di halaman. Memang semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alam-alam rumah kita tanpa angin, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman. Memang semua itu punya kita. Memang semua itu. Itu sekali lagi tepuk tangan paling meriah semuanya. Barusan penampilan tadi saya berasa pengen ngomong selamat malam, terima kasih. Luar biasa keren banget. Terima kasih banyak Om Ian atas kehadirannya. Para coaches mungkin silakan kembali lagi tempat duduknya Om Ian. Terima kasih juga kami persilakan. Kasihan yang dipeluk, kasihan lu juga. Kali pengertian deh satu. Silakan coaches. Luar biasa, gokil. Ava, penampilannya keren banget. Kurang semati tepuk tangan dong sekali lagi semuanya. Wah. Wow. Ini langsung kita tembak nih coachnya nih. Komentar gimana coach? Disuruh nyanyi, disuruh komentar. Ya, dengan senang hati. Ya, mau komentarin apa lagi? Buat aku tuh Ava salah satu jagoanku. Terus terang di The Voice Indonesia. Dan dia punya warna suara tersendiri. Dan aku bisa merem melek sakit gak sakit. Kalau dengar suaranya dia aku tahu itu dia yang nyanyi. Dan ini tuh mahal sekali untuk penyanyi. Punya identitas vokal. Dan bukan cuma itu. Dan itu punya karisma di atas panggung. Dan mudah-mudahan
bukan cuma di Bali tapi seluruh Indonesia. Vote untuk kamu. Yes. Thank you coach, luar biasa. Terima kasih coaches yang lain. Pak, sekarang saatnya minta dukungan sama seluruh masyarakat Indonesia. Silakan. Om Swastiastu buat masyarakat Indonesia, khususnya daerah Bali. Jangan lupa vote AVA, AVA di Shopee kalian. Terima kasih Om Santi, Santi, Santio. Sama-sama. Wah, suaranya emang kece nih. Tuh kan, terbukti timnya Anggun gak main-main performanya. Jadi, dukung terus tim Anggun dengan cara subscribe di sini, like video ini, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Dah.